kertas cadangan mengenai gagasan Rahmatan Lil Alamin yang akan menjadi dasar baharu pentadbiran Islam di negara ini akan dibawa ke mesyuarat kabinet dalam masa terdekat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa berkata kertas cadangan itu kini berada di peringkat akhir dan menunggu masa untuk dibentangkan kepada jemaah menteri. Kefahaman mengenai gagasan ini yang seimbang serta sesuai untuk semua agama dan bangsa amat penting agar masyarakat menjauhi segala bentuk sentimen yang terlalu ekstrim dan radikal. Maqasid syariah ini bukan lagi berlegar di kelas-kelas di universiti, tetapi dirakyatkan untuk memahami bahawa membuat sesuatu untuk pembangunan negara, buat sesuatu kesejahteraan, jaga kedamaian, jaga keamanan, itulah syariah menurut maqasid yang dituntut oleh agama kita. Tegas Datuk Seri Dr. Mujahid, perjalanan bagi membawa konsep Rahmatan Lil Alamin dengan sendi maqasid syariah bukan hanya cakap-cakap kosong, namun ia bakal dijadikan dasar rasmi pentadbiran Islam di negara ini dalam masa terdekat. Beliau ditemui selepas menyampaikan ucap tama sempena Konvensyen Ilmuan Kebangkitan Pembaharuan Islam Nunji di MITC Air Keroh. Saya rasa ini sangat baik sebab apa, ini adalah peluang untuk kita menunjukkan bahawa Islam itu sebenarnya sangat mudah. Islam itu tidak memaksa dan Islam itu untuk semua. Untuk maksudnya bukan saja untuk orang Islam tapi juga untuk orang-orang bukan Islam. Apa yang kita lihat sekarang ni politik perkauman tu ataupun politik rasis ni terlalu membuat-buat. Masyarakat terlalu membuat-buat dengan statement-statement perkauman. Dan Rahmatan Lil Alamin ni membawa satu gagasan supaya masyarakat ni melihat semula kepada Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran lah. Memang baguslah. Sebab apa, setidak-tidak pun kita dapat meredahkan masalah perkauman kan, kesan-kesan dengan rasis, pada dengan rasis agama, dengan perkauman macam-macam. Jadi ini benda boleh mengakibatkan perpecahan. Seramai 1,300 peserta menyertai konvensyen yang berlangsung selama sehari ini.